Okey, soalan nombor 19. Seorang pesakit tidak mastikan mempunyai kanser. Isotop manakah yang digunakan untuk merawat pesakit tersebut? Jawapannya adalah cobalt 60 untuk merawat penyakit kanser. Lalu nombor 14 ni lebih popular dengan menganggar usia artifak ataupun fosil. Okey, soalan nombor 20. Jangan menunjukkan sistem molekul reaksi bagi dua jenis gas iaitu gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Antara berikut yang mana yang betul dibagi isotop molar 24 HCM atau relatif karbon 12 oksigen 16. Sebenarnya kamu tak perlu kira pun satu-satu berapa isi padu, berapa bilangan zarah ataupun bilangan atom kat sini. Kita tengok kalau dia nak suruh buat perbandingan antara dua jenis gas ni, gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Okey, karbon dioksida. Perbezaan antara oksigen dengan karbon dioksida ni, yang pertama adalah bilangan atom dia tak sama. Untuk bilangan atom dalam gas oksigen ni ada dua atom. Untuk dalam karbon dioksida ni, dia ada tiga atom. Dia tak sama kat situ. Jadi kalau bilangan atom tak sama, bila dia suruh kira bilangan atom, dia akan jadi tak sama. Oksigen 2, karbon dioksida 2. Okey, kalau dia suruh kira GCM, adakah sama GCM oksigen dengan GCM karbon dioksida ni? GCM pun akan jadi tak sama. Sebab GCM mesti ada kaitan dengan GCM molar. Dia ada kaitan dengan GCM molar. Kalau GCM molar, kalau awak tengok dekat sini, GCM molar karbon 12, oksigen 16, dia tak sama. Ini GCM molar dia 16 kali 2, kita dapat 32. Yang ni karbon dioksida kita dapat 44, dia punya GCM atom, GCM molar. Jadi bila tak sama, confirm lah GCM tak akan sama. Bilangan molekul. Okey, bilangan molekul boleh sama sekiranya mol sama. Jadi syarat mol kena sama, bilangan molekul akan jadi sama. Bilangan atom tak, bilangan molekul dia. Okey, lagi kalau kita nak kira isi padu. Isi padu boleh jadi sama sekiranya mol sama. Okey, maksudnya mol oksigen sama dengan mol karbon dioksida. Okey, kita tengok kat sini ada tak dia bagi mol? Tak ada bagi. Okey, bila tak ada bagi mol, kita kena bacalah jawapan satu persatu. So, satu mol oksigen mempunyai GCM yang sama dengan satu mol karbon dioksida. Mol dia dah sama. Jadi, cakap tadi GCM tak sama. Kalau mol dia sama, GCM tak sama. So, jawapan A ni salah. Jawapan yang kedua, satu mol oksigen mempunyai isi padu yang sama dengan satu mol karbon dioksida. Kita tengok yang keempat. Isi padu akan jadi sama bila mol sama. So, kita simpan jawapan B. Jawapan yang ketiga, 3 mol oksigen mempunyai bilangan atom yang sama dengan 3 mol karbon dioksida. Bilangan atom tak sama. Okey, 0.5 mol oksigen mempunyai bilangan molekul yang sama dengan 1 mol karbon dioksida. Bilangan molekul akan jadi sama sekiranya mol sama. Tapi kat sini mol dia tak sama. So, jawapannya adalah B. Okey, soalan nombor 21. Yang mana antara berikut tidak benar tentang sifat asid? So, asid boleh mengalami tindak balas penetralan dengan alkali. Itu benar. Okey, asid nilai pH kurang daripada 7. Benar. Dipanaskan dengan garam amonia menghasilkan gas amonia. Okey, asid tidak ada sifat dia yang boleh bertindak balas dengan garam amonia. Okey, yang keempat, bertindak balas dengan logam karbonat menghasilkan gas karbon dioksida. Betul. So, jawapannya adalah yang ketiga. Okey, dipanaskan dengan garam amonia menghasilkan gas amonia. So, kalau asid ni, sifat dia ada tiga. Yang pertama, dia boleh bertindak balas dengan alkali. Menghasilkan garam dan juga air. Yang kedua, boleh bertindak balas dengan logam. Menghasilkan garam dan juga gas karbon dioksida. Dan yang ketiga, boleh bertindak balas dengan karbonat logam. Okey, karbonat logam ataupun logam karbonat dihasilkan garam, air dan juga gas karbon dioksida. So, jawapan dia adalah yang C.
Okey, 22. Skala pH menunjukkan darjah keasidan atau kealkalian sesuatu larutan antara yang berikut yang manakah nilai pH bagi alkali kuat. So, alkali, pH. pH dia terbahagi kepada skala dia, dia daripada 0 hingga 14. Kat tengah-tengah 7. 7 ni neutral. Okey, 7 ni neutral. 0 hingga sebelum 7 ini adalah asid. Lepas 7 sampai 14 ini adalah alkali. Kalau alkali kuat, dia akan jauh daripada neutral. Nombor tu akan jauh daripada neutral. Maksud dia, dia ke arah 14. Untuk asid kuat, dia akan jauh daripada neutral. Jadi, dia akan pergi ke arah kosong. Okey, yang mana kuat kat sini, dia nak alkali eh. So, automatic A dengan B ni salah. Sebab A dengan B ni adalah asid. 3 dengan 6 ni adalah asid. So, jawapan antara 8 dengan 13, mana yang lagi jauh daripada nombor 7, neutral? So, jawapan adalah 13. Okey, 23. Rajah menunjukkan langkah-langkah untuk menyediakan larutan PAY. Okey, langkah menyediakan larutan PAY. Susun langkah mengikut urutan yang betul dalam penyediaan larutan PAY. So, langkah yang pertama, kita akan timbang dulu S. Ha, ni, timbang dulu S. Lepas timbang, kita akan larutkan sikit dengan air. So, mana larut dengan air dalam bika kan? Q. Okey, selepas itu, kita akan SQ. Okey, lepas tu kita akan tambahkan air ke dalam kelalang volumetrik. Okey, kita ni daripada bika ni kita akan transfer masukkan ke dalam kelalang volumetrik dan kita akan tambahkan air last sekali. So jawapannya SQRP. SQRP. Okey, ni A. Okey, soalan nombor 24. Okey, rajah menunjukkan susunan elektron bagi dua atom iaitu X dengan Z masing-masing. Di antara rajah berikut manakah menunjukkan susunan elektron bagi sebatian yang terhasil apabila unsur X bertindak balas dengan unsur Z. So, macam biasa kena buat susunan elektron. Kat sini susunan elektron dia dah bagi dalam bentuk rajah. So, awak kena letaklah 2, 8, 2. Mana tahu 2? Ni elektron valence ni ada 2 ni. Okey, 2, 8, 2. Kira daripada yang ni. Petala pertama, petala kedua, petala ketiga. Okey, kemudian kita tengok Z. Z at 2, 8, 7. Okey, 2, 8, 7. Okey, kalau kita tengok sini. Ha, ni logam. Ini bukan logam. Mana tahu ni logam? Dia nombor electron valence ni 1, 2 atau 3. 1, 2 atau 3 itu adalah logam. Ini bukan logam. Selain daripada itu bukan logam lah. So, kalau logam dengan bukan logam, ini adalah ikatan ion. Ikatan ion yang logam ni akan derma elektron. Yang bukan logam, dia akan terima elektron. So, berapa derma dia akan ikut elektron valence ni lah. So, kalau kat sini, elektron valence dia ada 2, dia akan derma 2 elektron. So, dia akan membentuk L2 positif. Yang kat sini, berapa banyak dia akan terima, dia akan tengok pada elektron valence dia. Okey, kat sini kalau kita tengok dia ada 7 elektron valence. Maksudnya nak stabil, dia akan perlu tambah lagi 1. So, Z dia akan jadi ion negatif. Negatif 1. Okey, sekarang ni bila dia bergabung, L2 positif, Z negatif 1. Okey, silang kan 2, 1. Kita akan dapat LZ2. So, tengok mana satu yang betul. Okey, yang pertama A, ion Z negatif. Betul, ion Z negatif. Ion X 2 positif. Okey, 2 positif, betul. Ion Z negatif. Ada 2 ion Z negatif dan 1 ion X. X positif. Okey. Pasal L pula ni. Ni X lah. Salah, X. Okey. Ni X. X, Z 2. So, jawapan dia 1X, 2Z. A jawapannya. Yang C dengan D tu confirm salah sebab itu adalah ikatan covalent. Yang B ni salah sebab kita tengok cas. Ion Z adalah cas dia negatif 1 tapi dia letak kat sini 2 negatif. So, jawapannya adalah A. Okay, soalan 25.
W, X, Y dan Z ialah empat larutan aqueous yang masing-masing mempunyai nilai pH 3, 7, 10 dan 13 antara campuran berikut yang manakah menghasilkan larutan neutral. Okey, ini kena tahulah mana satu asid, mana satu alkali. Kalau yang pH 7 tu adalah air sebenarnya, pH 7. So, W, X, Y dan Z. Masa awak jawab soalan, kalau awak tak ada kertas untuk tulis, macam main tembak aja sebenarnya. Tak pun tengok jawapan kawan. Ha, macam itulah. Lagi sekarang senang kan. Kalau tiru pun kita tak nampak kan. Ha, ini boleh out cancel. Tak payah guna dah. Sebab yang nak hasilkan neutral, mesti asid tindak balas dengan alkali. Mana asid? Ini asid. Mana alkali? Ini alkali. Okey. Okay, kita tengok W dengan X. W dengan X. Tak lah. W dengan Y boleh. Okay, W dengan Z boleh. W, Y dengan Z ada sampai 3 tak payah. Okay, 2 ni je. Okay, W, Y dan W dan Z. Okay, soalan 26. Jadual menunjukkan susunan elektron bagi atom P, Q, R dan S. Okay, antara berikut manakah membentuk sebatian kovalen? Tadi saya dah cakap dah, kovalen dia mesti bukan logam. So, bukan logam, kita tengok elektron valence dia start dengan nombor 4. 5, 6, 7. Ha, mana? Jadi, Q dengan R. Q dengan R. 7 dengan 7. Boleh. Okay. Q dengan S. Ha, S tak boleh sebab S ni 2. Dia bukan covalent. Dia adalah ion. So, R dengan R. Boleh. Diri dia dengan diri dia boleh. Untuk covalent boleh. Sesama dia. So, S dengan Q. S dengan Q tak boleh. S memang tak boleh. So, jawapan dia adalah yang pertama ni dengan yang ketiga. Okay, pertama dengan yang ketiga. Okay, soalan nombor 27. Antara berikut yang manakah mengandungi 1.505 kali 10 kuasa 23 atom? Kena kiralah. Okay, kena kira, terpaksa kira. Okay, nak kira macam mana? Dia bagi apa kita tengok. 5 gram, 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 gram adalah jisim. Okay, jisim. Mol. Okay, jisim molar. Okay, nak dapatkan mol, tutup mol, jisim bahagi jisim molar. So, 5 bahagi dengan jisim molar bagi kalsium adalah 40. 5 bahagi 40 kita dapat. Okay, 5 bagi 40 berapa? Kira. Okay, kita dapat 0.125. Okay, kita dapat 1.125. Lepas tu kita nak kira atom. Mol darab dengan pemalar Avogadro. Okay, 0.125 darab dengan pemalar Avogadro. Kira. Okay, saya dah kira dah semua untuk awak. So, yang depan ni adalah mol. B ni 0.25, 0.5, 1 mol. Okay, kemudian semua darab dengan Na. So, kita dapat jawapan. Ini semua adalah bilangan atom. So, jawapan yang tepat yang dia nak adalah 1.050. So, jawapannya adalah B, 10 gram kalsium. Okey, seterusnya. Soalan 28. Jadual menunjukkan takat lebur dan takat didih bagi bahan W, X, Y dan Z. Bahan yang manakah merupakan cecair pada suhu bilik? Manakah merupakan cecair pada suhu bilik? Cecair, suhu bilik. Suhu bilik adalah 27 darjah Celsius. Okey, suhu bilik 27 darjah Celsius. So, kita tengok W, X, Y dengan Z. Okey, ini takat lebur, ini takat didih. W, 187, negatif 126. Okey, nak buat macam mana? Nak buat macam ni? Kita tengok nombor 27 ni, dia duduk dekat mana? Kalau negatif 187, negatif 126, so 27 ni dia duduk selepas daripada takat didih. Kita kena susun ikut nombor susunan menaik lah. 27 ni kita susun ikut nombor susunan menaik. Kalau dia lepas daripada 7, ini dalam keadaan gas. Kalau nombor 27 tu kat tengah-tengah antara takat lebur dengan takat didih, ini dalam keadaan cecair. Kalau sebelum takat lebur, dia dalam keadaan berpejal. So, kalau untuk X ni, kita tengok 27 tu duduk kat mana? Adakah dia sebelum nombor 75 ataupun tengah-tengah antara 75 hingga 130? Confirm lah sebelum 75, 27. Nombor 27 kan lagi kecil daripada 75. So, dalam keadaan berpejal. Okay, Y, kita tengok nombor 27 pun dalam keadaan berpejal. Dan Z, nombor 27 itu terletak dekat
dia mestilah lagi besar daripada negatif 79 kan, dan lagi kecil daripada 68. So 27 ni kat tengah-tengah. So kat tengah-tengah dalam keadaan cecair.